Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Terminal Kajen. Hari ini hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 jam 6 malam ya. Ini terlihat beberapa bus sudah siap untuk diberangkatkan malam ini. Dari ujung sana ada Laju Prima Arjuna, ada STJ, ada Sumber Jaya, ada Keramat Jati A9, ada MTM Dewantara Ayu Ganis, dan di sini ada Agramas Sembara. Ini baru datang HM PO Haryanto HM194 Beneficia yang baru datang. Ini HM194 Beneficia dengan tampilan barunya ya. Nanti kita sedikit review ya teman-teman tentang penampilan terbaru dari HM194 Beneficia. Ini dia penampilan terbaru dari HM194 Beneficia. Terlihat stiker Hercules sudah dicopot ya. Dan ada yang baru lagi dan teman-teman pasti tentunya sudah pada tahu, yaitu ini dia selendang geprek. Untuk keseluruhan sih tidak banyak ya yang berubah. Ini ada yang hilang ya, kepala wayangnya satu di sisi kiri. Full variasi dengan 3 lapis strobo. Ini lampu depannya cakep banget ya, dengan variasi-variasi yang manis. Ini untuk tampilan sisi kanan, selendang geprek juga. Ini tulisan pelukis Tengga, masih. Ada Kajen Cipulir, Hercules. Untuk belakang tidak ada perubahan ya. Paling yang ada yang hilang ini kepetnya, garangan ternaknya hilang. Kepet garangan ternak hilang. Kita intip interiornya teman-teman, bagi yang penasaran seperti apa dalamnya HM194 Beneficia. Ini kayak gini ya teman-teman. Untuk seatnya sendiri dua-dua kalau nggak salah ada 46 seat. Jarak antar seatnya lebar ya, walaupun tanpa leg rest.
Untuk seat sendiri dari Hai Rimba Kencana sangat nyaman ini, sesuai dengan bentuk lekuk tubuh. Kita coba. Segini ya jarak antar seatnya, lebar. Ini fasilitas di seatnya ada sandaran tangan, ada reclining seat. Ini di depan ada tempat minum, ini ada pegangannya. Untuk AC-nya sudah ada port USB ya, atau colokan USB, jadi bisa ngecas selama perjalanan. Ini untuk bagasi atas sudah berpenutup. Ini juga ada tempat sampah untuk kebersihan di dalam bis. Oke teman-teman, demikian sedikit review dari saya untuk HM194 Beneficia. HM194 Beneficia sudah 2 hari ini ngelain kembali dari Terminal Kajen setelah hampir 1 bulanan lebih ya absen. Setengah 7 tepat HM194 Beneficia diberangkatkan. Di belakangnya ada Sudiro Tunggajaya Soja, STJ Soja juga diberangkatkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.